Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya yang spesialisnya untuk mengupgrade mobil. Nah, siapa lagi kalau bukan di Dengkel Bian Body Kit. Nah, gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua yang sedang menonton video kali ini, kabarnya saya selalu berharap baik-baik saja. Nah, ngomong-ngomongin tentang mobil, nah kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum? Saya saat ini berada di dalam mobil apa nih? Nah, dari mulai setirnya seperti ini, speedometernya modelnya seperti ini, dan dashboard-dashboardnya seperti ini nih, kasih ngecut-ngecut sedikit. Nah, kira-kira mobil apa? Nah, langsung aja yuk kita ke depan, kita lihat mobilnya mobil apa. Nah, jadi mobil ini akan saya upgrade menjadi versi yang apa. Nah, nanti saya akan jelaskan, tetapi kita lihat dulu nih, depannya mobilnya mobil apa. Nah, ini dia guys, mobil Land Cruiser. Land Cruiser ini adalah tahun 2012 dan mobil ini dengan kategori mobil SUV, dan mobil ini adalah mobil paling bergengsi di kelas para bos-bos. Nah, jadi supaya mobilnya lebih berkelas lagi, karena ini mobilnya belum di facelift kan, jadi otomatis akan saya facelift kan dan pokoknya akan saya rapihin semua supaya keluar dari bengkel kita ini hasilnya harus top marko top. Nah, selain itu juga, memang saya akan membuat video kali ini durasinya agak cukup panjang karena saya akan membahas dari mulai step-step pengerjaannya, karena kita harus transparan untuk melakukan pengerjaannya supaya teman-teman tahu juga bagaimana melakukan pemasangan yang benar. Nah, kalau yang sekian nonton kita kan selalu kita tampilin loh, dari mobil ada Alphard, ada mobil Lexus, ada mobil Velfire, dan semua mobil yang kita kerjakan selalu kita shoot untuk detail-detail pengerjaannya. Nah, pengen tahu nih mobilnya kira-kira apa aja sih yang akan saya ganti spare partnya? Yang pertama adalah pasti di bagian engine hood. Ini akan kita ganti menggunakan versi yang sekarang. Dan selain itu juga spakbor ataupun fender ini juga harus diganti. Headlamp otomatis, itu udah pasti wajib, karena kita ganti dengan versi yang terbaru, yang dimana dia sudah lampunya Pro G. Nah, karena ini belum Pro G, nah, jadi kita ganti dengan headlamp yang baru. Bumper otomatis sudah akan kita ganti juga menggunakan versi yang facelift. Hanya aja nanti kira-kira teman penasaran kan, generasinya generasi apa nih yang akan saya kerjakan. Yuk simak terus video ini dan enjoy bagi teman-teman yang menyaksikan terus.
Oke okay, guys, saat ini kita sedang melakukan tahap pendempulan untuk progres mobil LC-nya dan saat ini sedang dikerjakan oleh tim kita, yaitu melakukan pendempulan supaya gunanya untuk hasilnya tidak bergelombang, karena ini plat pasti ada yang keriting-keriting sedikit, jadi kita melakukan pendempulan supaya hasilnya sempurna. Selain itu juga kita harus mempresisikan antara si fender dengan si body. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya untuk nutnya itu pun juga harus serasi dan sama seperti yang originalnya. Nah, ini saat ini sedang melakukan pendempulan, dilihat dulu. Sedang digidar kalau untuk bahasa pendempulan supaya nggak bergelombang. Nah, setelah ini barulah kita tahap melakukan pengamplasan. Setelah itu kita harus poxy lagi. Nah, jadi untuk cup mesin fender yang dimana semua spare partnya kita harus dipoksi dulu supaya merekat untuk permukaan antara sikatnya, supaya ada menggigitnya dulu, baru kita naik tahap di pendempulan. Setelah kita melakukan pendempulan, step selanjutnya harus saya poksi dulu supaya nanti ketika naik cat pun juga hasilnya sempurna. Dan pokoknya nanti teman-teman lihat juga nih, dari semuanya kita akan melakukan progres pendempulan dari fender, engine hood juga nanti ada supaya nut kiri kanannya presisi juga, antara gap-gapnya itu juga harus sama presisi. Kalau untuk bagian bagasi sama, semua harus stepnya pengerjaannya kita harus menyettingkan supaya presisi. Makanya kalau untuk melakukan pengerjaan LC ini kita nggak bisa instan melakukan pengerjaannya, harus melakukan progres pengerjaannya itu lumayan cukup makan waktu. Karena spare partnya yang pertama lumayan banyak, dari cup mesin, fender, dan juga bumper, lampu diganti, dan yang untuk belakang bagasi ganti, yang bagian atasnya ya, dan juga di bagian bumper bawahnya. Nah, nanti dilihat juga untuk step selanjutnya pengerjaannya. Pokoknya hanya di channel kita yang kita selalu tampilin untuk step-step pengerjaannya, dan kita harus memberikan yang terbaik supaya hasilnya top market. Oke? We'll be right back.
Oke okay guys, kita sudah tahap di akhir yang dimana mobil ini tinggal di kebun. Dan saya juga akan mereview nih mobil ini. Waduh, dari pengerjaannya lumayan cukup makan waktu. Jadi kan teman-teman sudah melihat dari pengerjaannya semuanya kita unjukin, dan sekarang kita akan mereview hasilnya seperti apa. Nah, yuk kita lihat. Nah, jadi teman-teman lihat nih, untuk kap mesinnya sudah kinclong, sudah pemasangan di kita juga sangat presisi. Jadi memang kalau untuk melakukan pengupgradean seperti ini lumayan cukup makan waktu lama. Karena kenapa? Yang pertama memang spare partnya banyak. Yang kedua adalah kita harus menyamakan penyetingan yang tadi saya bilang. Jadi untuk partnya ini udah sempurna antara kap mesin dan juga di bagian fender. Dan selain itu dari tingkat presisinya dari fender ataupun spakbor dengan itu semua sudah pemasangan sudah rapi. Nah, ini pun juga sudah rapi, presisi, dan yang dimana bumper depannya pun juga semua pemasangan di kita sudah rapi. Dan ini kita upgrade menjadi versi yang executive launch tahun 2021. Jadi ini sebelum pergantian yang FJ300 nya ya, yang tahun benar-benar terbaru lagi, tapi di Indonesia masih belum launching. Nah, ini semua pemasangannya sudah rapi. Dan dulu juga kita pernah melakukan pengupgradean model seperti ini. Jadi kalau saya sarankan, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean cocoknya ke tahun mana? Kalau saya sih lebih suka ke tahun ini, karena ini benar-benar yang versi yang terbarunya lagi. Nah, grill dengan konsep yang dimana ini modelnya kayak diamond ya. Ini semua pemasangan sudah rapi, dan ini ada strobonya. Sebelumnya juga ada strobonya, jadi kita tinggal kita pindahin aja. Dan semua sudah oke, dan kita review ke bagian samping. Oke, untuk spion ini cover sudah kita ganti, dan di sini ada lampu sennya. Tapi kalau untuk lampu sen spion ini dia modelnya running. Dan footstep ini juga semua sudah kita melakukan pemasangan. Kalau kita buka pintu dia ada lampunya nih. Tuh, lampunya nyala. Oke. Dan list chrome juga semua sudah kita ganti menggunakan versi yang tahun sekarang, yang dimana dia memiliki emboss tulisan Land Cruiser. Nah, oke, untuk bagian sampingnya kita lanjut di bagian belakang, yuk. Oke, jadi untuk lampu belakang ini semua pemasangannya sudah rapi, sudah cakep, sudah ganteng, dan bagasi sudah presisi ya, dari bodinya kiri maupun juga di bagian kanan. Lampu juga sudah cakep, sudah berfungsi dengan normal. Bumper, nah kalau untuk body kit memang kalau yang versi yang sekarang ini body kitnya memang cukup simple. Tapi kalau teman-teman yang kira-kiranya pengen pasang body kitnya lebih sport lagi, bisa menggunakan versi yang lime green. Oke, ini juga emblem juga sudah kita pasangkan. Dan di mana emblem ini kita pasang dengan versi yang terbaru, VXR. Dan list chrome ini juga kita pasang karena berbeda ya. Pokoknya mobil ini sudah penampilannya sudah nggak kelihatan tahun 2010, melainkan udah versi yang tahun sekarang. Nah, kemarin juga kita ganti velgnya juga menggunakan velg yang terbaru. Wah, pokoknya mobilnya udah benar-benar cakep banget, sudah rapi. Dan mobil ini tinggal dijemput. Nah, teman-teman pengen untuk Land Cruiser-nya di-upgrade, nanti langsung hubungin aja nomor yang ada di bawah ini. Atau simpelnya tinggal klik link yang ada di bio. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, protokol kalian harus tetapkan. Dan selalu support channel kami dengan klik tombol subscribe. Ditunggu untuk video berikutnya. See you guys. And dive into the sky. Here go in, crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom lost its ache. We'll be right back.
look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in the shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows.